Bupati beserta jajaran melakukan rakor mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Lebong. Rapat ini dilaksanakan guna mempercepat aksi penanganan pencegahan COVID-19. Rapat ini dilaksanakan di Aula Pemda Lebong yang dihadiri oleh Bupati Lebong, Kejari Lebong, Wakapolres Lebong, Kepala Dinas Terkait, dan tamu rapat lainnya. Rapat ini membahas mengenai pencegahan masuknya COVID-19 serta pembagian sembako yang bersumber dari dana APBD serta bantuan APD untuk para medis. Saya harapkan ini satu kali rapatnya sudah action. Ya tidak ada besok, tarsok, tarsok, tidak ada lagi. Ya uang yang ada, sedia yang ada untuk COVID, belikan sembako segera. Ya untuk pencegahan, belikan masker, jangan dibagikan. Ya walaupun sudah ada, katanya di desa-desa sudah mengadakan masker, itu desa, Pemda beda. Masker lebih banyak di masyarakat lebih bagus gitu. Ya kan, mungkin satu masker, satu orang. Nah kita untuk pencegahannya, perbatasan kita perkuat, ya. Itulah isinya hari ini. Makanya ada Pak Kajari, Pak Dandim, ya Pak Kapolres, ya. Jadi karena kita belum PSBB, jadi kita hanya 10.000 dulu data yang sudah ada dulu yang kita bagi. Jadi kalau sudah PSBB semuanya dapat. Perencanaan beras untuk sembako akan diambil Bulog. Apabila Bulog tidak siap, maka diambil dari agen beras yang ada di Kabupaten Lebong. Rega Saputra melaporkan.